thank you Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita akan mendengarkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Kasih karunia dari al Bapa Tuhan kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus Menyertai kamu sekalian Amin Ayat harian kita Kamis 30 November 2023 diambil dari satu Tawarik pasal 28 ayat 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau, Sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Kitab 1 Tawarik pasal ke-28 ayat 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, anaknya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini merupakan pesan terakhir dari Raja Daud kepada Salomo, anaknya. Dia, Raja Daud, mempersiapkan Salomo untuk pembangunan Bait Suci. Allah berfirman kepada Daud bahwa... Allah menunjuk Salomo untuk menggantikannya sebagai raja, raja atas Israel, dan dialah Salomo yang akan mendirikan kembali Bait Suci. Sebagai seorang bapak kepada anaknya, Daud memberikan pesan kepada Salomo dalam kepemimpinannya: "Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan." Yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita secara pribadi yaitu Daud menekankan bahwa, sebagai seorang raja, maka Salomo harus senantiasa kuat meneguhkan hati, tidak takut, dan tidak tawar hati. Hal tersebut dapat terjadi jika... Dilakukan dengan yang pertama, ketaatan terhadap perintah Tuhan. Daud mengingatkan Salomo untuk senantiasa mentaati perintah Tuhan, artinya melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, jangan menyimpang. Daud menekankan agar Salomo tidak menyimpang. Dari jalan yang benar, melainkan haruslah dalam koridor yang Tuhan tetapkan. Yang ketiga yaitu tidak takut dan tidak tawar hati. Mengalahkan rasa takut dan mengalahkan rasa tawar hati adalah dengan menjadi berani dan percaya diri, karena Tuhan ada senantiasa untuk menolong. Yang keempat meyakini bahwa firman Tuhan adalah "ia dan amin". Daud sangat percaya kepada Tuhan yang selama ini ia sembah dengan berkata, "Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau, ia tidak akan membiarkan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan." untuk pembangunan rumah ibadah tempat bersemayamnya Allah itu selesai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengimani dan mengamini bahwa Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, hari ini juga adalah Allah yang sama yang akan senantiasa menyertai menemani kita sampai pekerjaan kita selesai. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terapkan pesan dari Raja Daud kepada Salomo, yaitu supaya kita tetap hidup dalam kekuatan dan keteguhan hati, tidak takut dan tidak tawar hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bahwa kami terpanggil untuk hidup dengan kuat, untuk hidup dengan berani, karena Allah yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menghadirkan kami di dunia ini adalah untuk memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sampai dengan misi kami selesai dalam kehidupan ini, tolong dan sertailah kami Tuhan. Bapak di dalam kerajaan surga demikian juga, ketika kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, sesuai dengan pekerjaan masing-masing, usaha kami masing-masing, saya -masing, juga Tuhan yang menyertai sehingga kami boleh menyelesaikannya dengan baik, dengan sempurna, sesuai dengan kehendakmu. Bapak di dalam kerajaan surga Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebaikanmu ya Tuhan. Kiranya kami mampu mengucap syukur melalui tindakan kami, sikap dan tutur kata kami ya Bapak dalam kehidupan ini yang memuji dan memuliakan namamu. Bapak di dalam kerajaan surga pada kesempatan kali ini juga Tuhan biarlah engkau berkati setiap keluarga demi keluarga dengan segala kerinduan dan pergumulan dalam kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan yang merindukan kesehatan Kau berikan kesehatan kepada mereka, sembuhkan dari segala macam penyakit. Yang merindukan keturunan dan keluarga mereka, kiranya -kira Tuhan yang memberkati. Setiap orang yang merindukan pasangan hidup, Tuhan kiranya -kira juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk yang merindukan kenaikan pangkat atau usaha yang semakin baik kira juga Tuhan yang memberkati terima kasih Tuhan di atas semuanya itu ampunkanlah segala dosa pelanggaran kami supaya kami layak di hadapanmu dan kehendakmu saja Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan selamat kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur amin kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.